guys, hari ini gue bakal lamar pacar gue, Silvi. Sekarang dia ada di belakang sama teman-temannya. Ceritanya kita ada acara resign dulu, tapi ternyata gue bakal kasih surprise, yang pastinya gue bakal lamar dia. Oke, stay tune, ikutin terus acaranya sampai beres. Good luck buat gue sendiri, dan semoga berhasil. Thank you. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Yes, itu barang-barangnya sampai 3, 1, 2, 3.
Sunday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So love my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Mohon maaf, siapa yang ulang tahun? Kakak, namanya siapa kak? Kakak Silvi, oke. Saya ingin bermain berbagi hadiah kepada yang ulang tahun. Kakak Silvi mohon maju ke depan. Iya, kakak Silvi mohon maju ke depan. Oke. Kakak Silvi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, jadi wanita yang soleha, ya kan? Dapat jodoh yang terbaik, calon suami yang soleh, ya kan? Rajin ibadah, ya kan? Bertanggung jawab dan setia selamanya. Oke, kamu rumah. Kakak, kotaknya kosong. Bener kosong? Bener gak? Enggak kosong ya? Di rumah. Kotanya kosong. Tadi sebelum tiup lilin kakak udah microwave ya? Iya, oke. Saya hanya minta tolong kakak, saya dibantu letakkan kakak, tangan kakak di atas sini, ya. Apa yang kakak inginkan kakak utarakan dalam hati saja. Saya akan mencoba memberi gambaran dalam kotak ini. Boleh? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Letakkan tangan kakak di atas ini. Set. Nanti saya pengen doang. Oke. Oke. Arah. Nah. Sebutin apa yang kakak mau. Sudah? Tiup aja. Buat mental. Ditiup. Tutup kembali. Saya akan mencoba membantu apa yang kakak inginkan. Sebentar, dengan sedikit apa yang saya ya. Boleh dibuka? Boleh. Kakak Silvi tadi menginginkan sesuatu, tapi biarkan beliau yang membuka kotak ini. Tadi ya. Ditarik. Ada isinya, apa ini? Uang. Tisu. Bukan uang, tadi kan uangnya udah dapat. Sekarang tisu. Satu. Dua, tiga. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang tidak mungkin, nyatakan. Allah. Apa isinya, kak? Baca. Isinya cincin, saudara-saudara. Isinya cincin. Ini akan saya berikan kepada beliau yang berhak memberikan. Ya. Oke, boleh teman-teman.
bekerja keras dari kemarin-kemarin. Buat band yang luar biasa, pesulap yang juga keren juga. Dan yang gak kalah penting buat Cafe Peppino, tepuk tangan. Dari awal ketika SMA mungkin kita ketemu. Dan itu jadi hal yang paling indah. Sampai sekarang kita ngerasain hal yang paling berharga, yaitu ketemu seorang bidadari yang memang lebih sempurna dari siapapun yang pernah gue kenal. Soalnya dia melengkapi kekurangan gue selama ini, sebaliknya kita saling melengkapi. Selamat ya, Silvi, Ikhsan. Semoga lancar sampai hari-harinya.
sukses sampai acara pernikahannya, teman dari kecil sampai sekarang. Semoga terus berjalan persahabatan kita sampai kakek dan nenek. Silvi sama Mas Ikhsan, selamat ya. Sukses lah pokoknya sampai hari H dan selamanya. Silvi, semoga Ikhsan semoga menjadi okay. Sampai ke pelaminan. Pelaminan dan depannya sampai tua sampai nenek, semoga langgeng sampai semoga sekarang lancar segalanya. Amin. Semoga cepat merit. Amin. Bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat punya omongan, pokoknya sampai akhir hayat. Saya ucapin terima kasih untuk penyelenggaraan acara di Peppino House Jalan Paledang nomor 41 Bogor. Untuk Mas Ikhsan dan Mbak Silvi, sukses selalu. Thank you. Terima kasih buat acara ini, benar-benar gokil banget. Gimana? Aku gak bisa komentar hari ini. Pokoknya bikin aku benar-benar nangis 3 kali dan terharu banget. Kirain gak akan pernah terjadi dan ini terjadi. Iya, memang dari persiapan dari kemarin-kemarin. Thank you buat Peppino Cafe, terus teman-teman Silvi, fotografer, terus band, live band, ya, dan semua teman-teman yang udah mendukung dari awal sampai terjadinya atau dilaksananya acara ini. Thank you, Brad. Semoga lancar sampai ke depannya. Amin.